Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon aren. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Jauh perjalanan sang pengembara, membelah laut serata benua. Salam hormat pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang berbahagia, Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Teknologi Mara. Yang berusaha, Profesor Madya Dr. Hatini Saripat, Dekan Fakulti Undang-Undang UiTM. Timbalan-timbalan dekan, ketua-ketua program dan koordinator, barisan pensyarah dan staf pentadbiran, para penerima anugerah akademik dan kurikulum, ibu bapa yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Kurikulum Fakulti Undang-Undang. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari yang penuh barakah ini, sekali lagi kita dapat berkumpul secara maya bagi meraihkan kejayaan dan kecemerlangan akademik dan kurikulum pelajar-pelajar dari Fakulti Undang-Undang bagi sesi Mac 2022 hingga Ogos 2022. Saya, Khairah binti Abdul Malik, pelajar semester 8, Fakulti Undang-Undang akan menjadi pengacara anda pada hari ini, dan saya ditemani oleh Muhammad Danish bin Izam Zamzuri, juga pelajar semester 8 yang akan turut bersama-sama mengacarakan majlis ini. Yang berbahagia, Profesor Datin, Dekan, tuan-tuan dan puan-puan, lebat kemiri, pohonnya rendah, dahan terikat, tali perkasa, 10 jari kami menada, mohon berkat Yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini yang penuh bermakna, barilah kita bersama-sama menandatangan, mengaminkan bacaan doa, memohon keberkatan. Dengan itu, majlis menjemput Saudara Ahmad Fatih Ilmi bin Ibrahim, pelajar semester 3, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi'na wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Tinggi, kami memanjatkan kesyukuran kepada-Mu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan turut serta dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Kurikulum ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami hamba-Mu yang lemah dan penuh kekhilafan ini memohon kepada-Mu agar Engkau ampunkan dosa kami dan berkati majlis ini dengan limpahan kasih sayang-Mu. Engkau kurniakanlah hidayah dan berkat-Mu kepada pemimpin-pemimpin dan ketua kami, pesyara-pesyara yang berpenat lelah dalam mencurah bakti dan keringat mendidik anak bangsa, terutamanya anak-anak didik di Fakulti Undang-Undang UiTM ini. Ya Allah yang Maha Lembut, jadikanlah mereka yang bakal menerima sijil penganugerahan pada hari ini sebagai hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas pengiktirafan ini. Jadikanlah mereka insan-insan yang sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka serta rakan-rakan yang lain dalam bidang akademik serta mempunyai peribadi yang luhur. Malah kami memohon daripada-Mu, Ya Allah, dengan penuh ketakulan agar majlis anugerah ini akan menjadi dorongan dan galakan kepada mahasiswa-mahasiswi yang lain supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan menggambleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi kecemerlangan dalam akademik dan pembinaan insan. Wahai Allah yang memakbulkan segala permintaan, makbulkanlah permintaan kami ini dan pemudahkanlah serta lancarkanlah majlis kami pada hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudara Fati di atas bacaan doa tersebut. Semoga majlis ini akan mendapat keberkatan darinya, insyaAllah. Buat pengetahuan semua, saudara Fati juga merupakan salah seorang penerima anugerah dekan pada majlis hari ini. Tahniah, Fati. Yang berbahagia, Profesor, Datin, Dekan, saudara dan saudari. Emas tempawan buat memputeri, busana indah buat rupawan. Sudilah Dekan tampilkan diri bersama madah kata Alwan. Sebagai pembuka tirai acara kita pada hari ini, majlis menjemput yang berusaha Profesor Madya Dr. Hatini Sariban, Dekan Fakulti Undang-Undang untuk menyampaikan ucapan Alwan Dekan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Timbalan Naib Chancellor, Akademik dan Antarabangsa UiTM, Timbalan-timbalan Dekan, Barisan Pengurusan Fakulti, Barisan Pensyarah dan Staf, para ibu bapa, penjaga dan ahli keluarga pelajar-pelajar, seterusnya para pelajar yang diraikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan ini dapat kita bersama-sama pada hari ini menyambut kejayaan akademik para pelajar dalam program Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Co-Curriculum Fakulti Undang-Undang UiTM. Izinkan saya terlebih dahulu untuk mengalu-alukan dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tetamu kehormat kita pada hari ini yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Timbalan Naib Chancellor, Akademik dan Antarabangsa UiTM di atas kesudian beliau untuk bersama-sama kita pada hari ini dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Co-Curriculum Fakulti Undang-Undang. Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Co-Curriculum Fakulti Undang-Undang ini dianjurkan dengan tujuan meraihkan kecemerlangan para pelajar yang telah mencapai prestasi yang membanggakan dalam bidang akademik dan co-curriculum. Pada majlis ini, terdapat seramai 343 orang pelajar menerima anugerah dekan bagi Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian atau kod yang kita gunakan LW224 dan 65 orang pelajar Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang Kepujian LW213. Bagi peringkat Pasca Siswa Zah Fakulti Undang-Undang, seramai 40 orang pelajar menerima anugerah Pasca Siswa Zah Fakulti Sarjana Undang-Undang dan 12 orang pelajar mendapat anugerah Pasca Siswa Zah Fakulti Sarjana Undang-Undang Penguatkuasaan. Tidak dilupakan juga, 3 orang pelajar kita yang mendapat anugerah Mumtaz bagi Diploma Lepasan Ijazah Syariah dan Amalan. Selain itu, terdapat 2 pelajar Pasca Siswa Zah yang menerima anugerah Siswa Zah Cemerlang. Selain itu, seramai 132 pelajar turut menerima anugerah Kepimpinan, Kecemerlangan dan Pengantarabangsaan dalam bidang kurikulum pada hari ini. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar yang menerima anugerah pada hari ini. Kejayaan yang anda kecapi ini tidak datang bergolek. Anda telah menunjukkan komitmen yang tinggi dan tekun sepanjang menjalani sesi pembelajaran secara terbuka dan jarak jauh serta meneruskan kembali keberadaan semua saudara dan saudari di kampus. Kini, anda juga perlu mengadaptasi semula kepada norma sebelum ini bagi menjalani kehidupan harian di kampus. Saya juga merakamkan penghargaan kepada semua pensyarah dan staf fakulti yang saya percaya turut menyumbang kepada kejayaan para pelajar pada hari ini. Tidak dilupakan juga pengorbanan ibu bapa, penjaga dan keluarga yang tidak putus-putus menyuntik semangat dan dorongan yang tidak berbelah bagi kepada para pelajar untuk cekal dalam pembelajaran akademik serta committed dalam keaktifan mereka terlibat dalam co-curriculum.
Hadirin dan hadirat sekalian, industri undang-undang sentiasa berevolusi menurut keperluan semasa, pasaran dan masyarakat. Peruntukan undang-undang dan keputusan mahkamah yang baru membantu membentuk landscape industri dan seterusnya norma peradaban. Dalam usaha untuk bergerak seiring dengan kepantasan perubahan ini, pelajar undang-undang perlu sentiasa bersedia untuk mengadaptasi dan bersedia dengan semua skill dan pengetahuan untuk mengemudi industri dinamik ini. Oleh yang demikian, pendidikan undang-undang yang komprehensif menjadi asas fundamental dalam menghasilkan graduan undang-undang yang holistik dan mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Para pelajar Fakulti Undang-Undang UiTM diberikan pengajaran dan pemahaman dalam variasi bidang undang-undang seperti kontrak, torts, jenayah serta corporate antara lainnya. Pengaplikasian praktikal bidang perundangan turut didedahkan kepada para pelajar bagi memastikan pemahaman mereka dapat terus digunapakai sejurus melangkah ke alam pekerjaan. Di UiTM Law, kami juga mengetengahkan pendedahan kepada pelajar di luar dewan kuliah melalui program-program kurikulum yang berimpak. Persediaan menjadi seorang pengamal undang-undang tidak hanya melibatkan kecemerlangan akademik semata-mata, namun turut memerlukan kepada pemerkasaan skill insaniah serta kebolehan berorganisasi yang mantap. Penglibatan aktif dalam organisasi kurikulum, penyertaan pertandingan, penganjuran program serta penglibatan berbagai aktiviti memberikan peluang kepada para pelajar untuk memantapkan kebolehan dan skill praktikal mereka. Justru itu, saya amat berbangga dengan kejayaan yang telah dibuktikan oleh para pelajar pada hari ini. Saya percaya para pelajar UiTM Law tidak pernah leka dalam mengoptimumkan masa untuk menyiapkan diri mereka ke arah menjadi graduan kompeten yang memenuhi keperluan pasaran industri. Saya juga yakin bahawa para penerima anugerah pada hari ini akan terus mengecapi kejayaan yang lebih cemerlang demi mengejar cita-cita mereka. Tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar yang diraikan sekalian, akhir kalam, saya sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman di atas kesudian beliau merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Co-Curriculum pada hari ini. Saya juga merakamkan penghargaan dan syabas kepada seluruh jawatan kuasa majlis yang diketuai oleh Encik Haris Sufi bin Zahari serta semua pihak yang telah bertungkus lumus merancang dan melaksanakan majlis pada hari ini. Saya juga ingin sekali lagi merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua penerima anugerah pada hari ini dan berharap anda akan meneruskan pola kejayaan anda. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dekan. Yang berbahagia, Profesor Datin, Dekan dan para hadirin yang dihormati. Daun semulur di pekan sari, batang jemari rebah ke bumi, madah dihulur, aluan diberi, kata prasmi hajatnya kami. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Teknologi MARA untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis anugerah ini. Dengan segala hormatnya, Profesor Datin Dr. Suzana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Hartini Saripan, Dekan Fakulti Undang-Undang, Timbalan-Timbalan Dekan, Barisan Pengurusan Fakulti, para ibu bapa, penjaga dan ahli keluarga pelajar-pelajar, Barisan Pensyarah dan staf, seterusnya para pelajar yang diraikan sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah SWT di atas kesempatan ini untuk kita bersama-sama memeriahkan program Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Co-Curriculum Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA. Pertama kali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak fakulti di atas penganjuran Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Co-Curriculum pada hari ini. Saya difahamkan ini merupakan anjuran kali kelima oleh Fakulti Undang-Undang atau UiTM Law secara dalam talian bagi meraihkan kejayaan pelajar yang berjaya mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan co-curriculum. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada para pelajar yang menerima anugerah pada hari ini. Kejayaan yang telah mereka lakarkan lahir daripada titik peluh, usaha dan pengorbanan yang telah mereka curahkan. Barisan para pelajar ini adalah generasi pelapis industri undang-undang negara yang bakal membuktikan kepada dunia bahawa produk fakulti undang-undang UiTM kekal berdaya saing dan kompeten. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, transisi akademik daripada skrin ke kelas, ya, warga pelajar kita telah beradaptasi daripada kaedah pembelajaran dan penilaian secara dalam talian kepada menghadiri kuliah dan menjawab peperiksaan secara bersemuka. Namun demikian, transisi kepada norma asal ini harus menerapkan penggunaan kemudahan teknologi jarak jauh yang telah diamalkan. Kehadiran para pelajar secara bersemuka di kampus akan menyumbang kepada peluang bersosial dan berkolaborasi yang mana ianya terhad sewaktu tempoh pembelajaran terbuka dan jarak jauh atau ODL. Namun, ini memerlukan para pelajar untuk mengubah pendekatan kaedah pembelajaran di mana mereka kini perlu ke dewan kuliah di kampus, melibatkan diri dalam perbincangan secara berkumpulan dan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang lebih dinamik dan interaktif. Para pelajar harus proaktif mencari peluang pelibatan dan membuktikan kemampuan mereka dalam suasana pembelajaran bersemuka. Oleh yang demikian, teknologi terkini harus diintegrasi di dalam pembelajaran seperti sistem pengurusan pembelajaran, maya periksian persidangan video serta medium penyimpanan maklumat maya. Ini bagi memastikan walaupun para pelajar telah kembali ke fakulti, mereka masih kekal cakna dengan penggunaan teknologi moden dalam era pembelajaran yang lebih fleksibel dan berdaya saing. Kemudahan teknologi teleproceeding menjadi pencetus kepada peningkatan pelibatan pelajar dalam program-program di peringkat antarabangsa yang kini menjadi lebih mudah. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran serta aktiviti pelajar turut memainkan peranan yang amat penting dalam arena pendidikan undang-undang negara. Silibus pendidikan undang-undang yang mempunyai kebergantungan berat kepada rujukan, laporan kes mahkamah dan peruntukan undang-undang memerlukan kepada akses pengkalan-pengkalan data dalam talian yang berkaitan seperti CLJ dan Lexis Advance Malaysia. Proceeding mahkamah juga kini telah menggunapakai kemudahan teleproceeding seperti pindaan yang telah digunapakai melalui kaedah-kaedah mahkamah pindaan 2020 yang telah menerapkan penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh dalam proses mahkamah. Oleh yang demikian, pemerkasaan penggunaan teknologi terkini dalam silibus pembelajaran harus diamalkan oleh pelajar fakulti undang-undang seiring dengan hasrat fakulti dan UiTM ke arah menjadi universiti bertaraf dunia menjelang 2025. Harapan saya agar para pelajar yang menerima anugerah pada hari ini menggunakan skill dan kearifan teknologi mereka dalam terus menjana kejayaan bukan sahaja di peringkat negara, malahan di pesada dunia. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang diraikan sekalian, akhir kalam,
saya sekali lagi merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada jawatankuasa Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Co-Curriculum dengan kerjasama utuh daripada Bahagian Hal Ehwal Akademik dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar Fakulti Undang-Undang atas penganjuran program ini. Semoga dengan meraihkan kejayaan para pelajar ini dapat menunjukkan rasa penghargaan UiTM kepada mereka di atas kecemerlangan dan pencapaian yang telah digapai. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan pensyarah dan staf fakulti serta ahli keluarga dan sahabat handai para pelajar sekalian atas segala sokongan dan bantuan yang diberikan kepada pelajar-pelajar UiTM Law. Sekali lagi saya mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi tahniah kepada semua penerima anugerah kecemerlangan akademik dan co-curriculum fakulti undang-undang. Semoga anda mengekalkan rentak pencapaian dan komitmen yang telah ditunjukkan selama ini. Di samping, terus mendukung usaha universiti dan fakulti ke arah kecemerlangan yang berterusan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Co-Curriculum Fakulti Undang-Undang UiTM pada hari yang mulia ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana kerana telah sudi merasmikan Majlis Anugerah pada hari ini. Terbang tinggi si burung helang, berkicau kenari sambil bertebangan. Insan cemerlang negara terbilang, anugerah diberi tanda kecemerlangan. Yang berbahagia Profesor, Datin, Dekan, Saudara dan Saudari. Meskipun pada semester Mac hingga Ogos 2022, para pelajar masih menjalani pembelajaran secara terbuka dan jarak jauh ODL, hal ini tidak menghalang para pelajar untuk terus menuntut ilmu dalam mencapai aspirasi untuk menjadi pengamal perundangan yang berjaya pada suatu hari nanti. Tidak dapat dinafikan, terdapat banyak cabaran dan halangan yang terpaksa ditempuhi oleh para pelajar fakulti undang-undang bagi menjalani pembelajaran secara dalam talian. Namun begitu, segala penat lelah dan usaha para pelajar telah membuahkan hasil. Buktinya, pada hari ini, kita sama-sama berkumpul dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Co-Curriculum Fakulti Undang-Undang 2023 yang diadakan untuk meraihkan para pelajar yang telah berjaya meraih anugerah dekan dalam peperiksaan yang lepas dan mengecapi kejayaan co-curriculum. Untuk itu, Majlis dengan segala hormatnya menjemput Profesor Madya Dr. Noreza Rahman, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa untuk mengumumkan nama-nama penerima anugerah dekan bagi semester 1, 2, 3 dan 4 Program Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian pada sesi Mac 2022 hingga Ogos 2022. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis yang berbahagia Prof, Dekan dan para hadirin sekalian. Bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM Law mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua para pensyarah yang telah menjalankan amanah dengan penuh dedikasi tanpa mengira masa dan tenaga demi menyampaikan ilmu kepada anak-anak pelajar yang kami kasihi. Juga, saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua staf akademik dan pentadbiran yang telah bersama-sama memberikan sokongan demi memastikan hal ehwal akademik di fakulti berjalan dengan lancar. Kepada anak-anak pelajar yang kami kasihi dan diraikan pada hari ini, syukur Alhamdulillah hasil daripada kesungguhan, kesabaran, takwa dan berkat doa daripada ibu bapa, penjaga dan pensyarah, kejayaan cemerlang kini dalam genggaman. Dengan izin yang berbahagia Prof, Dekan dan para hadirin sekalian, izinkan saya kini memperkenalkan penerima anugerah Dekan bagi semester 1 hingga semester 4 bagi Program Sarjana Muda Undang-Undang LW224. Dimulai dengan semester 1 seramai 70 orang. Dimulai dengan
telah diucapkan kepada semua penerima anugerah dekan semester 1. Izinkan saya mengumumkan penerima anugerah dekan bagi semester 2. Yang berbahagia Prof, dekan dan para hadirin sekalian. Penerima anugerah dekan bagi semester 2 adalah seramai 88 orang, dimulai dengan diucapkan kepada semua penerima anugerah dekan semester 2.
izinkan saya mengumumkan penerima anugerah dekan bagi semester 3. Yang berbahagia Prof, dekan dan para hadirin sekalian. Penerima anugerah dekan bagi semester 3 adalah seramai 3 orang. Dimulai dengan tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah dekan semester 3. Izinkan saya mengumumkan penerima anugerah dekan bagi semester 4. Yang berbahagia Prof, dekan dan para hadirin sekalian. Penerima anugerah dekan bagi semester 4 adalah seramai 51 orang, dimulai dengan Profesor Madya Dr. Izan. Para hadirin yang dihormati, kita telah menyaksikan 212 orang penerima anugerah dekan bagi semester 1, 2, 3 dan 4 program Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian pada sesi Mac 2022 hingga Ogos 2022 yang lalu. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah. Sebelum kita meneruskan majlis penyampaian anugerah seterusnya, apa kata kita santai sebentar sampai dihuburkan dengan persembahan nyanyian lagu oleh pelajar dari Indonesia, iaitu saudara Yuda Prayogi atau lebih dikenali sebagai Yuda. Dipersilakan. Bagian dari kisah hidupku,
segenap rasa di hati selalu ku mencoba menjadi seperti kau lihat. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma engkau tak punya harta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Oh, aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri, cinta sendiri. Terima kasih Yuda di atas dengan lagu sebentar tadi. Buat pengetahuan semua, Yuda merupakan salah seorang pelajar di bawah beasiswa dari Lombok Indonesia dan sedang melanjutkan pelajaran di UiTM di peringkat ijazah Sarjana Penguasaan Undang-Undang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan majlis kepada acara penyampaian anugerah yang seterusnya, saya ada satu pengumuman. Dimohon semua hadirin untuk mengisi borang kehadiran dan maklum balas melalui pautan yang disediakan di dalam description box. Terima kasih. Yang berbahagia, Profesor, Datin, Dekan dan para hadirin yang dihormati. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah Dekan kepada pelajar-pelajar semester 5, 6, 7 dan 8 Program Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian pada Mac 2022 hingga Ogos 2022. Bagi mengumumkan nama-nama pelajar cemerlang ini, kami menjemput Encik Umar Abdul Razak
Ketua Pusat Pengajian Undang-Undang untuk mengumumkan nama-nama penerima anugerah. Dipersilakan. Yang berbahagia Prof, Yang Berusaha Dekan dan para hadirin sekalian. Penerima anugerah dekan bagi semester 5 adalah seramai 3 orang. Dimulai dengan tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah dekan semester 5. Izinkan saya mengumumkan penerima anugerah dekan bagi semester 6. Yang berbahagia Prof, Dekan dan para hadirin sekalian. Penerima anugerah dekan bagi semester 6 adalah seramai 22 orang. Dimulai dengan tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah dekan semester 6. Izinkan saya mengumumkan penerima anugerah dekan bagi semester 7. Yang berbahagia Prof, Dekan dan para hadirin sekalian. Penerima anugerah dekan bagi semester 7 adalah seramai 21 orang. Dimulai dengan tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah dekan semester 7. Izinkan saya mengumumkan penerima anugerah dekan bagi semester 8. Yang berbahagia Prof, Dekan dan para hadirin sekalian. Penerima anugerah dekan bagi semester 8 adalah seramai 85 orang. Dimulai dengan thank you.
Terima kasih Encik Umar. Tahniah diucapkan kepada semua 131 orang penerima anugerah dekan bagi semester 5, 6, 7 dan 8 Program Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian pada Mac 2022 hingga Ogos 2022 yang lalu. Semoga anugerah ini dapat menambah semangat juang yang berkobar-kobar untuk terus berjaya. Yang berbahagia, Profesor Datin, Dekan, Saudara dan Saudara. Majlis penyampaian anugerah akademik dan kokurikulum diteruskan dengan program Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang Kepujian LW213 bagi sesi Mac 2022 hingga Ogos 2022. Bagi mengumumkan nama-nama pelajar cemerlang ini, dengan segala hormatnya, kami menjemput Cik Maslifah Mansur, Ketua Pusat Pengajian ISAB, dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis, yang berbahagia Prof, yang berusaha dekan dan para hadirin sekalian. Izinkan saya memperkenalkan penerima anugerah dekan bagi program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang dengan Kepujian LW213 bagi sesi Mac 2022 sehingga Ogos 2022 bagi semester 1 sehingga 9 seramai 65 orang. Dimulakan dengan
Terima kasih Cik Mazlifa. Pihak fakulti mengucapkan tahniah kepada 62 orang penerima anugerah dekan dari program pengajian luar kampus atau lebih dikenali sebagai ISAP. Walaupun jadual harian dipenuhi dengan tugasan hakiki, para pelajar tetap berusaha untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam bidang akademik. Semoga kejayaan ini memberi inspirasi kepada kita semua untuk terus maju dan berjaya. Yang berbahagia, Profesor, Datin, Dekan dan para hadirin yang dihormati. Kolah rupanya disangka pergi, seilah dekat ke arah titik. Penyampaian anugerah diteruskan lagi. Penerima-penerimanya sabarlah menanti. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah mumtaz kepada pelajar program Diploma Lepasan Ijazah Syariah dan Amalan bagi semester Mac 2022 hingga Ogos 2022. Untuk mengumumkan nama penerima anugerah mumtaz ini, dengan segala hormatnya, kami menjemput Dr. Azahani Arsyad, Koordinator Program Diploma Lepasan Ijazah Syariah dan Amalan. Dipersilakan. Terima kasih Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Prof, yang berusaha Dekan, hadirin dan hadirat sekalian. Untuk makluman yang berbahagia Prof dan semua hadirin, bagi semester Mac 2022 hingga Ogos 2022, Fakulti Undang-Undang menganugerahkan Anugerah Mumtaz kepada pelajar diploma lepasan Ijazah Syariah dan Amalan yang mendapat GPA tertinggi. Izinkan saya untuk memperkenalkan penerima-penerima Anugerah Mumtaz, dimulai dengan Dr. Azahani, dan tahniah diucapkan kepada 3 orang penerima anugerah mumtaz bagi kursus diploma lepasan Ijazah Syariah dan Amalan bagi semester Mac 2022 hingga Ogos 2022 yang lalu. Semoga tuan-puan dapat merealisasikan impian untuk menjadi seorang peguam syari'i yang berjaya suatu hari nanti. InsyaAllah. Yang berbahagia, Profesor Datin, Dekan, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan majlis dengan penyampaian anugerah Pasca Siswa Zah Fakulti dan Anugerah Siswa Zah Cemerlang bagi program Sarjana Undang-Undang, diikuti dengan Sarjana Penguatkuasaan Undang-Undang bagi semester Mac 2022 hingga Ogos 2022 yang lalu. Dengan segala hormatnya, kami menjemput Dr. Siti Sarah Sulaiman, Ketua Program Pasca Siswa Zah, untuk mengumumkan nama-nama penerima anugerah. Dipersilakan. Yang berbahagia Prof, Dekan dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengumumkan penerima anugerah Pasca Siswa Zah Fakulti Undang-Undang. Kami mengucapkan tahniah kepada penerima anugerah fakulti bagi semester Mac 2022 hingga Ogos 2022. Yang berbahagia Prof, Dekan dan para hadirin sekalian, penerima anugerah Pasca Siswa Zah bagi Ijazah Sarjana Undang-Undang adalah seramai 30 orang. Dimulai dengan thank you.
tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah pasca siswaza Fakulti Undang-Undang. Yang berbahagia Prof, Dekan dan hadirin sekalian, izinkan saya untuk mengumumkan penerima anugerah pasca siswaza bagi ijazah sarjana penguatkuasaan undang-undang seramai 12 orang. Dimulai dengan diucapkan kepada semua penerima anugerah pasca siswaza Fakulti Undang-Undang. Yang berbahagia Prof, Dekan dan hadirin sekalian, izinkan saya untuk mengumumkan penerima anugerah siswaza cemerlang seramai 2 orang. Untuk makluman, penerima anugerah siswaza cemerlang adalah pelajar yang mendapat CGPA 3.75 ke atas setiap semester berturut-turut. Tahniah diucapkan. Terima kasih Dr. Sarah. Setinggi-tinggi tahniah kita ucapkan kepada 52 orang penerima anugerah pasca siswaza, fakulti dan anugerah siswaza cemerlang. Kendati pun telah selesa dengan kerja yang hebat, namun semangat untuk menimba ilmu tidak pernah luntur dari jiwa mereka. Kita bakal melahirkan profesional seperti peguam, doktor, jurutera, akaunten dan pegawai kanan agensi penguatkuasaan yang hebat di bidang masing-masing dan mempunyai ilmu kesarjanaan undang-undang. Syabas kepada semua dan kami doakan semoga terus berjaya dan menabur bakti kepada masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan majlis kepada acara penyampaian anugerah yang seterusnya, sekali lagi saya ingin memohon kerjasama semua hadirin untuk mengisi borang kehadiran dan maklum balas melalui pautan yang disediakan di dalam description box. Terima kasih. Yang berbahagia Profesor, Datin, Dekan, tuan-tuan dan puan-puan. Sehabis merah daun yang sihat, dahan melebar bercerita seakan. Majlis kecemerlangan mohon berehat. Video montaj kita persembahkan. Kita akan hentikan seketika penyampaian anugerah dan kita akan sambung kategori seterusnya sebentar lagi. Majlis kita pada petang ini akan diserikan lagi dengan persembahan video montaj hasil mengkilat Law Society Fakulti Undang-Undang. Pada semester kali ini, para pelajar telah mula menjalani proses pembelajaran dan kehidupan secara bersemuka di kampus setelah 2 tahun menghadiri kelas dan aktiviti secara dalam talian. Sudah pasti, terdapat banyak perbezaan ketara yang dirasai oleh para pelajar dan untuk itu, marilah kita sama-sama saksikan video berkenaan pengalaman perbezaan kehidupan pelajar menjalani kelas secara ODL dan bersemuka di kampus. Selamat menonton. Oh, yeah.
Kementerian Pengajian Tinggi akan melaksanakan kemasukan pelajar secara fizikal ke kampus secara berperingkat seperti mana yang diluluskan oleh MKN. Like my name just because of the way you say it, and I would memorize every line and hair to remember when you aren't there. We would walk along a tree-lined street with a breeze dancing at our feet. We would sing a song in harmony, if only you hadn't left me. So I'll think of you once in a moon when I hear your favorite tune. And someday after a year or two, maybe then I won't be loving. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Law Society Fakulti Undang-Undang kerana telah menghasilkan video persembahan yang penuh bermakna sebentar tadi. To all my fellow friends, if you like the video and want to watch it again, you can follow our Instagram at UITMLaw. Yang berbahagia, Profesor Datin, Dekan dan para hadirin yang dihormati. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah kecemerlangan kokurikulum Fakulti Undang-Undang berhasrat untuk melahirkan pelajar holistik yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah dari aspek kokurikulum. Majlis pada hari ini meraihkan pelajar yang berjaya mendapat anugerah dekan pada semester yang lepas, malah meraihkan pencapaian, kejayaan dan sumbangan yang telah dicurahkan oleh pelajar dalam bidang kokurikulum, terutamanya para pemimpin pelajar dalam persatuan dan kelab fakulti undang-undang yang kiat menganjurkan pelbagai program pembangunan pelajar seperti penganjuran pelbagai webinar serta program pemantapan kemahiran insaniah seperti program sulam dan program career networking. Kecemerlangan kokurikulum juga dibuktikan melalui kejayaan para pelajar yang berjaya menjadi pemenang dalam pertandingan debat, muting dan sebagainya. Pelibatan aktif para pelajar dalam penganjuran program dan pertandingan bukan sahaja dapat memupuk keyakinan di dalam diri pelajar, malah dapat membantu para pelajar untuk melatih persiapan fizikal dan mental yang kuat dalam menghadapi cabaran. Untuk mengumumkan nama penerima anugerah kokurikulum ini, dengan segala hormatnya kami menjemput Dr. Bahrain bin Uthman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar. Dipersilakan. Terima kasih Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berbahagia Prof, Dekan serta hadirin sekalian. Bahagian Hal Ehwal Pelajar Fakulti Undang-Undang UITM mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan tahniah serta setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pelajar Fakulti Undang-Undang yang telah bergiat cergas, aktif serta komited dengan cemerlangnya dalam kegiatan co-curriculum di samping mengekalkan kecemerlangan akademik masing-masing. Terima kasih juga diucapkan kepada pensyarah-pensyarah, penasihat kelab dan aktiviti pelajar yang banyak membantu membimbing pelajar-pelajar ini. Yang berbahagia Prof, Dekan dan hadirin sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan para pelajar Fakulti Undang-Undang yang akan menerima anugerah co-curriculum. Anugerah ini akan dimulai dengan kategori kepimpinan pelajar yang terdiri daripada para pemimpin pelajar yang berkaliber. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan Majlis Kepimpinan Mahasiswa Fakulti bagi sesi 2021-2022 yang telah banyak membantu fakulti dalam segenap urusan. Saudara Lukman Hakim Abdul Ghani.
Saudara Muhammad Sulaiman Badri Muhammad Razali. Syabas dan terima kasih diucapkan kepada kedua mantan MPP Fakulti Undang-Undang. Seterusnya, bagi kategori kepimpinan pelajar, dimulai dengan Syabas dan tahniah diucapkan kepada penerima-penerima anugerah. Yang berbahagia Prof, Dekan dan hadirin sekalian. Seterusnya, izinkan saya mengumumkan penerima anugerah bagi kategori kecemerlangan pelajar. Mereka telah mengharumkan nama UiTM Law di Persada Kebangsaan dan Antarabangsa dalam segenap aktiviti dan pertandingan yang membawa nama fakulti. Tahniah diucapkan. Dimulai dengan
syabas dan tahniah diucapkan kepada penerima-penerima anugerah. Yang berbahagia Prof, Dekan dan hadirin sekalian, seterusnya, izinkan saya mengumumkan penerima anugerah bagi kategori pengantarbangsaan pelajar. Mereka menjadi perwakilan fakulti di institusi-institusi antarabangsa dalam program-program pertukaran pelajar dan perkongsian ilmu sesama universiti. Tahniah diucapkan. Dimulai dengan Dr. Baharin. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah kokurikulum bagi semester Mac 2022 hingga Ogos 2022 yang lalu. Diharapkan pencapaian yang membanggakan ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pemangkin semangat kepada pelajar yang lain. Yang berbahagia Profesor Datin, Dekan, Tuan-tuan dan Puan-puan, majlis penyampaian anugerah akan berhenti rehat seketika sambil kita dengarkan lagu yang akan didendangkan oleh Saudara Muhammad Fuad atau lebih dikenali sebagai Dai. Terimalah. Jika harus ku bertahan dengan segala derita, ku terima. Bagai di penjara tanpa bicara ku rela. Cinta akan ku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi berlagu. Tidak mampu
Terima kasih Dai di atas dendangan lagu sebentar tadi. Buat pengetahuan para hadirin, saudara Dai merupakan alumni Fakulti Undang-Undang yang telah menamatkan pengajian di dalam Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang, Diploma Lepasan Ijazah Syariah dan Amalan serta Sarjana Undang-Undang. Kini, beliau aktif berkecimpung di dalam bidang seni. Wow, sungguh versatile ya saudara Dai, iaitu lepasan Fakulti Undang-Undang kita. Yang berbahagia, Profesor Datin, Dekan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, majlis kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Semoga majlis ini dapat menyuntik semangat untuk terus menggapai kejayaan dalam semua bidang pada tahun hadapan. Sebelum majlis melaburkan tirainya, majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada tetamu kehormat kita yang berbahagia, Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, di atas kesudian merasmikan majlis kita pada hari ini, serta setinggi-tinggi penghargaan kepada semua hadirin yang telah bersama-sama kita dari awal hingga ke akhir acara. Kami sudahi majlis ini dengan dua rangkap pantun. Bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Dengan itu, saya Khairah binti Abdul Malik dan saya Muhammad Danish bin Izam Zamzuri, pengacara anda pada hari ini, memohon untuk mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.